Hai, halo. Berapa lama gue gak upload anjir? Astaga. Oke, sebelum gue mengeluarkan 1001 alasan kenapa gue gak upload video Minecraft lagi, gue pengen cerita sedikit tentang kejadian beberapa waktu yang lalu. Yaitu adalah gue potong rambut. Dan hasilnya parah, Pak. Itu gue gak suka banget sama hasilnya, serius. Kayak mau di ke kiriin salah, di ke kananin salah gitu ya. Ini gak boleh di apa-apain, kalau enggak ini bakal rusak ini rambut. Jadi oleh sebab itu, gue langsung kayak capek gitu ya. Mau ngapa-ngapain itu males gitu. Gara-gara hanya rambut doang, Pak. Nah, harusnya dari sini, kalian itu harusnya tahu gitu. Kenapa kok gue gak upload video Minecraft? Itu semua gara-gara rambut. Enggak. Bercanda. Serius, bercanda. Jadi, alasan sebenarnya itu karena gue malas. Gila, malas itu bahaya banget. Serius. Gara-gara malas, itu kalian bisa-bisa gak beresin kamar itu selama 6 bulan gitu. Jadi, setelah gue potong rambut, kemarin gue sempetin buat beres-beres kamar. Astaga, serius itu capek banget itu, kayak banyak banget sampahnya itu yang numpuk. Balik lagi, kenapa gak upload video Minecraft? Semua gara-gara malas. Mulai dari malas bersihin kamar, malas buang sampah, hingga akhirnya malas bikin video Minecraft. Padahal, main Minecraft itu seru loh. Serius, jangan salah ya. Main Minecraft itu seru banget. Bahkan, saking serunya itu gue seneng bikin Minecraft. Tapi yang jadi masalah, bikin video Minecraft itu gak satu hari jadi. Itu butuh berhari-hari. Rekaman itu bisa 2-3 hari. Belum editing itu bisa sampai 1 minggu sampai 2 minggu. Terus kenapa gak upload selama berbulan-bulan, Bang? Itu masuk ke masalah kedua. Gua burn out. Anjir, gila. Gua bisa bahasa Inggris gitu ya. Anjir, it's burn out. Yap, gua burn out. Kalau kalian gak tahu apa itu burn out, Ini gua udah edit. Simpelnya gitu ya. Bayangin kalian itu setiap pagi baru bangun tidur, langsung kalian buka laptop, main Minecraft rekaman dari pagi sampai sore. Dilanjut malam, kalau kadang-kadang lagi masih mood itu malam masih lanjut tuh main Minecraft. Itu dilakuin selama 2-3 hari. Habis itu kalian harus ngedit footage-nya itu yang harus kalian tontonin lagi gitu. Videonya itu kalian harus tontonin lagi, kalian harus potong-potong lagi tuh. Sedikit demi sedikit tuh dipotong. Dari awalnya 20 jam, jadi 10 jam, jadi 5 jam gitu. Dan itu butuh waktu setidaknya 1 minggu minimal. Kadang itu bisa sampai 2 minggu, bahkan sebulan. Karena males. Tapi di sisi lain, Minecraft itu memang seru loh. Nih, gue kasih contoh. Gue dikasih rank YouTuber di server gede sebesar Minecraft. Kalian kalau gak tau Minecraft itu MMORPG. Kalau kalian gak tau MMORPG itu Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Panjang. Jadi itu server dimana kalian bisa main bareng dengan banyak banget orang. Yang ada story-nya, ada quest-nya, musuhnya unik-unik, ada boss-nya. Boy, itu pokoknya server terbaik yang pernah ada gitu. Gua jadi malah sponsor server orang anjir. Tapi serius, kalian itu setidaknya itu cobain deh sekali aja main di Minecraft itu, the best. Ratingnya 5/5. Dan gak cuma itu, serius. Karena kemarin itu kemarin aku upload video memburu anomali dan aku lihat kalian itu suka banget sama video itu. Terbukti dengan views yang tiba-tiba banyak lebih dari 100.000, kayak wow gitu. Gila, bisa tembus lebih dari 100.000, cuk. Jadi gue bikin lagi memburu anomali yang ketiga, yaitu adalah SCP. Kalian kalau gak tahu SCP lagi ya parah sih. Kalian bisa cek di Google lah gitu lah ya. Nah, di video itu udah musuhnya serem, udah seru, ada ledakan. Senjatanya itu futuristik. Kurang komplit apa coba itu video? Diupload enggak?
Ya, gue gak upload video itu karena gue gak edit, dan ya memang udah, kalau udah burn out itu susah banget untuk balik lagi ke video itu. Meskipun seseru apapun, tapi kalau udah burn out itu udah gak bisa. Jadi kemarin itu gue sempetin buat jalan-jalan di sore hari. Kalian tahu, yang ada di pikiran gue itu cuma satu, berhenti YouTube atau berhenti bikin konten Minecraft. Dan gue tahu, kalian semua yang nonton pasti gak setuju. Jadi gue mutusin untuk beralih dari channel Minecraft jadi channel vlog. Dan terima kasih semua yang udah nemenin dan bikin reasel hingga hampir 100.000 subscriber. Dan yep, ini keputusan terakhir gue, dan see you in the next video. Cut, let's go! Hey, jatuh!